Hari ni sebenarnya Zuli nak share sikit. Zuli teruja sebenarnya. Benda ni dah lama jadi idaman. Tapi rasanya belum waktu yang sesuai ke ataupun faktor kewangan ke, lebih kurang macam gitulah kan. So hari ni Zuli nak tunjukkan keterujaan tu. Okey. Sebab apa? Ha, dah bunyi dah. Dah bunyi dah dia. Ha ni. Kita punya baby barulah. Okey, baby baru. Ha, baby sebab harga baby baru. Okey. Zuli nak try. Untuk Zuli dah minggu lepas Zuli dah try untuk gosok baju anak 3 helai sekali. Memang best lah. Memang worth to buy. Memang sangat best. Dulu Zuli rasa tak mampu sebab Zuli rasa macam bayar sekali harung tu macam besarnya bagi aku. Ha, kan? So tiba-tiba ada pula peluang kali ni boleh bayar 4 kali. So macam masa ni lah kita grab. Kan? Kebetulan kali ni punya version baru tau. You all tengok sini, version baru. Baru ni dia tank dia kat belakang. Sebab Zuli rasa macam wah, bestnya cantik. Dia macam slim lepas tu kat belakang. Okay, Zuli nak tunjuk tau dengan tudung minas. Tudung minas ni dia senang nak iron. Kalau Zuli selalu guna iron biasa 4 helai sekali. Tapi sebabkan ini iron viral, okay, iron luar biasa. Iron luar biasa, Zuli nak try lah. Ni ada yang batu-batu. Ni batu-batu ni koleksi lama lah. Okay, koleksi raya tahun lepas. Okay, kita nak try susun 10 helai. 10 helai nanti kita kira. Ini yang terbaru. Yang terbaru ni, cantik lah. Gitu. Okay. Kita nak tengok eksperimen ni berjaya atau tidak. Kau tengok. Kau tengok dia punya, kita beli ni free alas tu. Alas dia supaya dia tak lari-lari. Ni alas dia ni. Getah. Okay. Free dengan iron board yang besar ni. Boleh gosok sekali je. Okay. Free dengan iron board besar ni. Okay. So dengan free satu lagi rak. Rak untuk kita hang kita punya baju yang dah gosok lah. Okay. So kita nak kira berapa helai ni. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Kita try tau. Kita try. Zuli tak tahu apa keputusan dia, apa result dia. Zuli tak pernah try. So ni video ni khas untuk you all. Okay. So, kita teruskan dia. Okay, dia dah bunyi dah tadi. Ini dia best dia sebab ada lock. Kita tanggalkan lock dia. Okay. Kita presskan dulu. Okay, tengok power dia. 2 minit. Lebih kurang 2 minit dia akan bunyi tit-tit-tit macam tadi tu kan. Okay. Okay, so tank tu kita dah isi okay, bentuk dia tengok. Zuli suka warna dia. Warna dia cantik. Okay, so kita try gosok dekat kita punya tudung. Dia bestnya kalau dulu Zuli nak gosok, tak kisahlah gosok tudung ke gosok baju ke, Zuli akan pegang sini supaya tak lari-lari. Okay, sekarang tak payah. Kita guna sebelah tangan je. Dan kita picit bawah ni. Ada button. Bawah ni ada button. Button ni untuk keluarkan wap dia. Okey, sentiasa tekanlah sebab kita nak wap dia ni yang menembusi kain-kain ni supaya dia mudah lurus. Okey. Kita gosok bagi wap dia tembus sampai ke bawah. Okey, sebab kita nak tengok result dia kan. Kita nak tengok apa result dia. 10 helai tudung minas kita gosok. Itu wap dia Dia memang agak ada berbunyi lah sebab mengeluarkan wap. Okay. So kita sentiasa tekan je. Tekan ni, button ni tak perlu effort yang banyak pun. Macam sentuh je. Kau sentuh je, dia keluar wap. Kan. Zuli sangat suka sebab Zuli ada 4 orang anak. So 3 tu sekolah. Selalu Zuli spend masa untuk seminggu punya gosok baju anak dan baju suami 2 jam setengah. Kau rasa? Okay. So memang patut Zuli ada ayah ni. Pujuk punya pujuk. Dapatlah sebiji. Okay, dapatlah sebiji. Okay. So, ini memang keperluan buat you all yang ibu-ibu sama situasi macam Zuli. Ada anak ramai yang bersekolah. Ada suami yang memang pakai kerja memang kena gosok. Ataupun Zuli, macam Zuli sendiri yang baju pergi sekolah memang kena gosok. Okay. So, kita tengok Kita tengok result dia. Okay. So, letak di sini. Okay, dia tak akan menggalisnya. Okay, so kita tengok. Satu. Ni plain plain ni kalau tak ye memang dia tak ni 2 3
4 5 Tengok. Tengok ni bahagian plane. 6 Ni plane lagi. 7 8 Plane lagi. 9 10 Yeah, mission accomplished. 10 helai tudung minas. Mungkin kalau Zuli hold gosok tudung minas ni semua, mungkin dalam beberapa minit je dah siap. Sebab ni Zuli buat video kan. So Zuli nak tunjuk 10 helai tudung minas. Mission accomplished. Yeah, you all pun patut grab. Okay, bye. Kalau nak grab, roger-roger tau.